Tapi yang paling merepotkan kami adalah dalam waktu 1-2 hari ini, Pak. Orang mulai mengusik senjata yang dipegang polisi, Pak. Mulai diusik. Apa masih perlu kepolisian pegang senjata? Bisa Bapak gambarkan enggak di mana kelemahan-kelemahan SOP yang berkaitan dengan senjata sampai senjata itu dengan mudah yang harusnya melindungi rakyat, tapi malah, maaf ya, bukan hanya membunuh rakyat, tapi bisa membunuh polisi. Ini hati-hati karena kajian, walaupun belum berupa undang-undang, kajian yang ada tentang bagaimana polisi cukup bermodalkan pentungan di berbagai negara maju, kelihatannya perlahan tapi pasti kita akan mengarah ke sana. Berikan gambaran kepada kami betapa masih pentingnya senjata itu dipegang. Jika mengacu pada literatur, Polri ini sipil, Pak. Polri ini sipil. Dan saya tidak boleh malu-malu harus mengutip pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar yang menyebutkan, saya baca saja, biar kami menyampaikan ini berdasarkan pesanan dan aspirasi yang ada. Apa bunyi pasal itu? Di situ disebutkan bahwa kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Itu ciri dari polisi sipil. Apa yang membedakan polisi sipil dengan tentara misalnya? Polri adalah sipil, karena itu dia non-kombatan, non-tempur. Apa yang membedakannya dengan tentara? Tentara kombatan, tempur. Akhirnya kami capek menjelaskan kepada masyarakat bahwa polisi masih perlu pegang senjata. Ada literatur yang akhirnya tadi pagi saya temukan, sesungguhnya polisi itu tidak perlu pegang senjata kecuali sedang menghadapi kasus-kasus berat tertentu. Apa itu? Terorisme, kejahatan besar. Hanya itu yang polisi boleh pegang senjata. Itu pun dengan izin. Lalu ada catatan yang mengikuti kapan senjata itu dikembalikan.